Selamat pagi semua. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Bersama lagi cikgu pada pagi ini bersama Cikgu Syahid dalam kelas Mari Mengenal Haiwan Liar. Okey, nak kenal tak haiwan-haiwan liar bersama Cikgu Syahid? Kalau nak kenal, jom kita teruskan. Dan dah tu haiwan liar yang pertama. Tapi sebelum tu, jom kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada pagi ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyebut nama haiwan liar, mengenal beberapa ciri haiwan liar berdasarkan video yang ditayangkan. Okey, seterusnya. Kriteria. Kejayaan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh menamakan haiwan liar dengan baik dan murid boleh menjawab kuis siapa saya dengan betul. Jom kita lihat siapa yang akan muncul di sini. Siapa saya? Yang ini pula. Warna saya hitam. Dan yang ini, badan saya berbelang-belang. Kenal kami? Murid-murid kenal siapa haiwan-haiwan liar ini? Okey, jom kita tengok yang pertama. Kita lihat. Cikgu tunjuk yang pertama. Siapakah ini? Ya, ini namanya Harimau Bintang. Okey, ini Harimau Bintang ya. Kita lihat corak-corak di bahagian badan pada badan Harimau Bintang. Ada titik-titik hitam ataupun bulat-bulat hitam ni, nampak tak? Ini nama dia Harimau Bintang. Yang ini, siapa nama dia? Ini juga harimau, tapi harimau bukan, maaf cikgu, yang ini ini harimau apa ni? Ni harimau belang, nampak tak ada belang-belang dua. Ni nama dia harimau belang. Dan yang hitam ni siapa namanya? Okey, yang ini ialah harimau kumbang. Okay, kita sebut balik. Harimau bintang, harimau belang dan harimau kumbang. Jadi mereka ketiga ialah apa? Harimau. Ini adalah harimau. Okay, harimau ada pelbagai jenis harimau. Harimau haiwan liar ya. Walaupun dia seakan-akan kucing dari keluarga kucing, tapi mereka ialah haiwan liar. Haiwan liar kita boleh pelihara tak? Tak ya. Haiwan liar ni haiwan yang tinggal di dalam hutan, yang tinggal di tempat mereka sendiri. Kita tak boleh bela mereka. Mereka bukan haiwan untuk dibela ataupun dipelihara. Okay, jadi dah kenal ya, harimau bintang, harimau belang dan harimau kumbang. Okay, jom yang seterusnya. Kita lihat siapa pula haiwan liar yang akan muncul. Siapa ini? Apakah haiwan ini? Yang ini dan yang ini. Okey, yang kita lihat yang pertama. Yang ini dulu. Okey, siapa kami? Siapakah mereka ini? Ada tiga. Okey, yang pertama ni. Okey. Ini adalah ular tedung. Yang kedua, ular daun. Warnanya hijau. Dan yang ketiga, ular sawah.
ini adalah spesies ular. Ular tedung, ular daun, ular sawa. Warna mereka berbeza. Ketiga-tiga, mereka ialah ular. Ular juga ialah haiwan liar. Okay, jom. Ular. Ular ya. Ular. Ular tinggal di mana? Mula-mula tahu tak ular tinggal di mana? Ular boleh tinggal di air dan juga di darat. Ular ialah haiwan berbisa. Ular sawa tak berbisa, tapi dia boleh mencederakan kita. Dia sangat bahaya. Dia boleh belit awak. Ular sawa mereka tinggal di hutan-hutan, di kawasan-kawasan paya. Ular-ular ni tinggal juga di kawasan hutan. Jadi hati-hati ya. Sebab tu kita tak boleh bela mereka. Kita boleh pelihara mereka sebab habitat asal mereka ialah di kawasan hutan. Jadi haiwan ini tidak sesuai untuk dibela. Seterusnya, jom. Haiwan liar, apakah yang kita akan pelajari lagi pada hari ini? Okey, comelnya dia. Siapa ni? Okey, yang seterusnya. Pun comel. Ini pun comel. Walaupun ketiga-tiga haiwan ini comel, tapi mereka adalah haiwan liar. Kita tidak haiwan peliharaan atau haiwan untuk dibela ya. Ingat tu. Okey. Sekarang ni kami pula siapa? Okey, yang pertama. Kita tengok yang pertama siapa. Ni burung hantu. Kenapa namanya burung hantu? Sebab dia ataupun burung hantu ni aktif di waktu malam. Dia keluar mencari makan di waktu malam. Lihat mata burung hantu yang besar. Dia menggunakan mata yang besar dan tajam ini untuk mencari mangsa dia. Tahu tak burung hantu makan apa? Burung hantu makan tikus, awal-awal kecil lain ya. Yang ni yang cantik ni, yang ada seperti mahkota di kepala ni. Ini adalah burung enggang. Burung enggang pun haiwan liar ya. Boleh tangkap dan jadikan haiwan peliharaan kita. Yang ini yang ada paruh yang tajam ni, ini adalah burung elang. Jadi kami ialah burung. Okey, ingat ya. Burung ni ada burung banyak lagi haiwan burung liar yang ada di hutan kita. Tapi ini tiga haiwan liar dalam kategori burung ya. Okey, walaupun mereka jinak, mereka nampak cantik, comel, tapi mereka tidak boleh dibela. Biarkan mereka bebas sebab mereka adalah liar. Okey. Jom kita lihat tugasan kamu pada. Ini okay, tugasan kamu. Kamu perlu menjawab kuis di pautan yang di bawah. Nanti saya akan berikan kuis itu. Kita akan jawab kuis mengenal haiwan liar. Okay, saya harap dapat kamu dapat jawab bersama dengan ibu dan ayah kamu ya. Alright. Tengok poster ni. Dia tulis ada gambar harimau yang besar. Kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab sayangkan haiwan, kita pastikan kita lindungi mereka. Lindungi hidupan liar. Okay, kenapa kita perlu lindungi hidupan liar? Kerana hidupan liar ini juga makhluk Allah. Mereka juga perlu hidup bebas di tempat tinggal asal mereka. Di mana tempat tinggal asal mereka? Kebanyakan haiwan liar ini tinggal di kawasan hutan. Kalau kita ceroboh kawasan mereka, mereka hilang tempat tinggal. Sebab itulah ada kes di mana haiwan liar menyerang manusia. Kenapa dia menyerang manusia? Sebab manusia dah ganggu tempat tinggal mereka. Okay, kita perlu biarkan mereka bebas di luar sana. Jika kita tidak ganggu tempat tinggal mereka, mereka tidak akan ganggu kita. Ingat ya. Okey. Kita dah sampai ke hujung pengajian.
Barat, ingat ya, lindungi kami. Aceh Barat, kamu dapat lindungi hawa-hawa ini, jangan usik tempat tinggal mereka, dan mereka akan selamat di sana dan mereka tidak akan ganggu kita. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.